Tanpa kita sadari, banyak dari kalangan anak-anak yang masih belum mendapatkan haknya. Terlebih lagi, hak mendapatkan kehidupan yang layak bagi mereka. Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Undang-Undang Pasal 28B Ayat 2, menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kalau boleh tahu namanya siapa? Mas Sumarno. Mas Sumarno usianya berapa tahun? 19 tahun. Mas Sumarno sendiri masih sekolahkah atau putus sekolah atau memang dari awal sudah tidak sekolah? Masih sekolah. Mas Sumarno sudah berapa tahun bekerja di sini atau sejak kapan? Sejak kelas 2 SMP. Penghasilan Mas Sumarno sendiri bekerja seperti ini per harinya berapa ya? 60. Mas Sumarno bekerja seperti ini tuh dari pagi ke pagi, pagi malam atau pagi sampai sore? Pagi sampai sore, nanti malam sampai pagi. Kalau boleh tahu namanya siapa? Agus Gunawan. Mas Agus Gunawan usianya berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun, berarti masih sekolah ya mas? Masih. Mas Agus Gunawan bekerja di sini itu atas kemauan Mas Agus Gunawan sendiri atau ada tuntutan dari orang tua? Tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua. Angka pekerja anak di Indonesia hingga kini masih memprihatinkan. Bahkan semakin mengkhawatirkan setelah mewabahnya virus COVID-19. Berdasarkan data Sakernas pada Agustus 2020, diketahui 9 dari 100 anak usia 10 hingga 17 tahun, sekitar 9,34% atau 3,36 juta anak bekerja. Permasalahan sosial itu semakin memuncak pada masa pandemi COVID-19 yang menggoyahkan berbagai sektor. Masalah ekonomi keluarga menjadi pendorong terbesar anak-anak memasuki dunia kerja. Seharusnya, anak-anak mendapatkan kehidupan yang baik dengan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Namun, sayangnya tidak semua anak-anak mendapatkan haknya dengan baik. Saat ini, banyak sekali fenomena anak jalanan maupun anak terlantar. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi mengembangkan diri.